Oke, anak-anak dan teman-teman semuanya, saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengisi tugas-tugas dalam Google Classroom. Kita contohkan tugas IPA kelas 6. Mulai dari kita masuk ke dalam Classroom IPA kelas 6. Dengan akun kita masing-masing, kita klik tugas kelas. Klik tugas kelas. Ini tugas IPA kelas 6. Kita klik. Tugasnya Luciano Sugiarto. Kita klik tugasnya. Klik. Kemudian masuk ke sebelah kanan. Karena ini belum bisa diketik. Masuk ke sebelah kanan. Buka jendela baru. Buka jendela baru. Kemudian kita download. Download langsung open with. Open with Word 2016. Langsung kita klik. Setelah kita klik supaya kita bisa nulis karena ini masih diprotek. Kita enable editing. Enable editing. Nah, sekarang sudah kita bisa isi. Pertama-tama kita tulis dulu namanya. Misalnya tugas IPA L. Sugiarto 6C. Langsung kita isi. Misalnya isi. Sebutkan urutan 8 planet berdasarkan letaknya. Jawab aja. Sudah hafal. Nanti dikira saya membocorkan soalnya putari. Sebutkan 3 perbedaan planet luar dan planet dalam. Planet luar ya di luar. Planet dalam ya di dalam. Dan seterusnya. Ini planet malah nih. Planet. Ini contoh jawabannya. Bukan contoh jawabannya, tetapi contoh bagaimana cara menjawab. Kemudian setelah ini kita simpan file. Simpan file. Simpan file, kita masuk ke browser Google Classroom. Saya sudah punya foldernya di Google Classroom. Kita klik. Tugas IPA kelas 6. Tadi. Sekarang diganti. Tugas IPA L. Sugiarto 6C. Langsung kita save. Save. Kemudian kita kembali ke Google Classroom. Kita kembali ke Google Classroom. Ini kita hilangkan. Kembali. Kembali lagi. IPA mana ini? IPA. Langsung kita lihat tugas kelas. Bawahnya kita klik lihat tugas. Lihat tugas. Tambah, kita tambah, klik tambah, kemudian tambah file tadi yang di Google Classroom, pilih tugas IPA L. Sugiarto, nah, bukan di sini, langsung di sini tugas IPA L. Sugiarto 6C, ini klik, oke, langsung upload. Upload. Oke, sama sudah diupload. Nah, tugas sudah, tinggal serahkan. Klik serahkan. Serahkan. Tunggu sampai hilang kata serahkan ini. Nah, dengan demikian tugas kita sudah selesai. Kita kembali. Bisa check out. Nah, itulah anak-anak. Mudah-mudahan berguna. Di dalam mengerjakan soal-soal ini dengan lancar. Terima kasih.